Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aris Motorsport. Selamat sore buat teman-teman semua. Selamat sore subscriber Aris Motorsport. Oke, di sore hari ini saya mau review dua unit Honda CBR. Dua-duanya warna hitam. Hitam Black Freedom atau hitam glossy ya. Jadi teman-teman, seperti yang di video ini bisa lihat, yang satu standar full, yang satu sudah dimodif. Modif yang pertama ini ada sebetul knalpot, push step. Wah, kan enggak kuat dia. Matiin. Ini ada sedikit trouble di alat kita. Jadi stabilizernya tadi tiba-tiba melewat gitu ya. Nah, lanjut ya. Dan untuk motornya kita ada yang full standar sama yang ada beberapa variasi atau modifikasi. Oke, untuk yang standar itu tahun 2020, yang seperti ini, yang sebelah ini yang velgnya sudah dicat warna gold, yang satunya tahun 2019 yang udah modifikasi. Dua-duanya ini warnanya hitam glossy. Dan kebetulan di belakang saya ini ada calon customer. Insya Allah kalau jadi mungkin salah satu di antara motor ini mereka minat. Dan sekarang lagi proses lihat-lihat. Tapi gak apa-apa lah, masuk kamera dikit ya Mas Bro ya. Oke, sebelum tanda jadi, motor ini masih bebas dibayar atau dibeli sama calon pembeli yang lain. Intinya sebelum ada sebelum tanda jadi, ini motor masih kita bisa jual ke yang lain. Oke. Nah, lanjut untuk yang tahun 2019 ini. Ini knalpotnya Fortune full system. Oke. Dan untuk push step-nya pakai Nui. Terus di sini ada frame slider. Oke. Terus bagian depan selang remnya TDR. Untuk bagian atas spionnya sudah menggunakan MX Racing. Oke. Dan untuk kondisi bodinya ini mulus sekali Mas Bro. Ini motor sudah kita auto detailing ya. Untuk windshield dia masih standar, spionnya sudah pakai MX Racing. Terus di bawah ban, kondisi bannya buluan ya, baru. Dan untuk velgnya sudah dicat warna merah candy. Ganteng banget nih Mas Bro motornya. Terus lampu depan ini smoke ya. Ini dilapisin pakai film warna hitam smoke. Oke. Untuk fairing sebelah kanan, ini fairing sebelah kanannya bisa Mas Bro lihat sendiri. Maaf ya, ini agak berisik, ada ambulan lewat nih. Ya, kita liatin dulu ambulannya. Oke, lanjut. Dan di sini ada tulisan Honda CBR. Ini bahan pabriknya Honda. Warnanya mulus banget, Mas Bro. Hitam glossy alias hitam metalik. Terus undercoil, di bawah standar pabrik. Terus untuk mesin, bisa sekalian dilihat, Mas Oleh, bahan mesinnya. Nah, mesin di sini masih ada tulisannya. Tuh. AHM ya kan, standar pabriknya Honda. Terus kita buat bodi belakang. Untuk kondisi bodi belakang masih mulus, bukan masih, masih mulus, mulus banget ya. Terus ban belakang juga masih baru, baru diganti sama ownernya sebelum dijual sama kita. Oke. Ban nomornya belakang spabor ini B-nya B Bekasi ya. Pajak bulan 4 sampai 2023. Oke. Kita lanjut sebagian sebelah kiri. Untuk bodinya mulus, untuk semuanya mulus semua ya. Terus tangkinya udah pakai pelindung tangki ya, tank pad. Terus ini juga udah pakai tank pad. Kita ke bawah, di bawah push step-nya, push step handle gigi ya. New Racing, terus body, mesin bersih banget Mas Bro. Flame slider, fairing sebelah kiri bisa lihat Mas Bro. Fairing sebelah kiri mulus, 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 mulus.
Terus bagian sebelah kiri, bagian depannya, upside down-nya masih warna hitam. Velgnya warna merah. Keren ya. Nah, sekarang kita mau lihat bagian kokpit. Untuk kokpitnya bisa dilihat, Mas Bro, kita lihat. Nah, kokpitnya mulus banget, Mas Bro. Belum ada gores-gores belum ada ya. Terus handle, ada rem, selang rem TDR. Terus ini masih bersih banget nih. Ini kan shock breakernya memang dari Showa ya aslinya. Nah, sekarang kita cek untuk speedometernya. Untuk speedometernya ini baru berjalan 7.000 Mas Soleh ya? Iya, 7.000. 7.000, indikator nyala semua, lampu netral, lampu oli, check engine. Terus kita lihat lagi kokpitnya lagi, Mas Bro. Nah, di sini ada saklar-saklar, klakson, lampu jauh, lampu dekat, hazard, terus lampu dim alias lampu tembak ya. Terus sekarang kita mau coba nyalain motornya, kira-kira nyala nggak ya? Kalau nggak nyala nggak usah bayar, Mas Bro. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, langsung nyala. Itu, silakan Mas Bro, nikmatin dulu bunyi knalpot Fortunate. Fortunate full system. Oke. Masih standar banget, Mas Bro. Keren motor. Nah, sekarang kita sedikit mau gas sedikit ya. Kira-kira suaranya seperti apa? Kita gas sedikit ya. Ini masih dingin ya, jadi nggak bisa langsung digeber. Boys, mantap. Suaranya menggelegar, Mas Bro. Oke, matiin. Nah, untuk kondisi motor seperti ini dan barang standarnya ada semua. Knalpot ada, terus pion orisinilnya ada. Yang tidak ada cuman USEP. Selainnya ada semua. Oke. Dan pajak juga panjang, tahun 2019 pajak panjang. Untuk harganya ini kita jual buat teman-teman yang lagi cari Honda CBR warna hitam. Ini harganya 46.900. Oke. 46.900. Untuk teman-teman yang di wilayah Jabodetabek, kalau pingin kredit juga bisa. Ini DP-nya berapa, Le? Coba cut dulu. Nah, oke, lanjut lagi. Tadi agak sedikit terdekan dulu. Dan untuk motor ini DP-nya kita jual 7 juta. 7 juta sudah mendapatkan Honda CBR. Silakan, Mas Bro. Yang full modif. Udah jalan berapa menit, Le? 7. Oke. Kita lengkapi sampai 8 menit ya. Oke. Dan untuk motornya, teman-teman bisa cek-cek di showroom kita AMS1 atau AMS3 di daerah Jalan Perjuangan Baru, nomor 75, Bekasi Utara. Tepatnya kita ada di belakang Sumarekon, atau kalau teman-teman dari selatan itu di belakang stasiun Bekasi. Tepatnya di lampu merah Teluk Buyung. Ini ada lampu merah, silakan lihat dulu, ini lampu merah. Ini perempatan lampu merah Teluk Buyung. Jadi teman-teman kalau kesini bisa pakai map, ketik aja di Google Aris Motorsport, langsung tampil itu mapnya. Oke. Kalau alamat lengkap kita seperti ini, Jalan Perjuangan Baru nomor 75, Teluk Buyung, Bekasi Utara. Oke, buat teman-teman yang mau datang silakan datang. Buat teman-teman yang di luar kota kita bisa langsung telepon WA atau WA ke admin kita untuk informasi selanjutnya. Untuk pengiriman-pengiriman keluar kota kita bisa kirim ke seluruh Indonesia. Oke. Mungkin selanjutnya kita review yang sebelah kiri ya. Karena kita kan janji ada 2 unit. Unit pertama udah jalan berapa menit? 8 menit. Oke. Buat sementara kita stop dulu untuk biar nggak kepanjangan. Nanti kita lanjut ke part 2 ya untuk review yang satu unit lagi. Terima kasih sudah nonton video kita. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel kita di Aris Motorsport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bro.